penuh sebagai ganti dari satu hari tersebut. Meskipun pastinya fa'iddatun min ayyamin ukhar, orang tidak puasa sehari ya dikodok satu hari, orang tidak puasa dua hari dikodok dua hari. Tapi kalau disebutkan ya dalam kitab Al-Bayan, kalau seseorang tidak puasa sengaja dan tahu kalau itu haram, dia enggak puasa di bulan Ramadan, gimana kewajiban dia kodok? Maka mazhab kita adalah maka dia mengkodok dari setiap hari satu hari, mengkodok dari satu hari, kodok satu hari, dua hari, dua hari. Berkata Imam Rabi'ah, dia mengkodok dari setiap hari 12 hari, mengkodok dari satu hari dikodok 12 hari dengan jumlah bulan satu tahun. Jadi satu harinya dihitung 12 hari. Pendapat Imam Rabi'ah. Berkata Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in, yakdi an kulli yawmin syahran, dia mengkodok satu hari sebulan. Kalau umumnya sengaja enggak puasa satu hari, untuk menggantinya satu hari dikodok satu bulan. Gal qalan Nakhai, Imam Nakhai berkata, Imam Nakhai juga tabi'in, yasumu an kulli yawmin 3000 yawm. Berkata Imam Nakhai, dia ganti kodok dari setiap hari di kodok 3000 hari. 3000. Ya, tapi ini istilahnya ini pendapat ulama-ulama yang menunjukkan gimana kesungguhan mereka di dalam ta'zim kepada Ramadan. Ya. Wa qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali mengatakan, ini tadi layak dihi shaumud dahri wa in shoma. Menurut Sayyidina Ali tidak terbayarkan dengan kodok selama-lamanya. Sampai dia mati pun dia kodokin gak cukup. Kenapa? Karena dia sengaja meremehkan hari bulan Ramadan. Itu yang tidak. Kalau disebutkan dalam Hasyiah Syarbawi al-Tahrir, ya, sunnah untuk orang yang sengaja gak puasa di bulan suci Ramadan, sunnah untuk bayar kafarat. Tak ubahnya seperti orang yang jima di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya apa? Mereka muda atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang. Jadi kalau enggak puasa di bulan suci Ramadan, kalau tidak ada uzur maka kenapa? Karena ada ulama yang mewajibkan. Jadi ada sebagian mazhab, sebagian ulama meskipun pendapatnya dhaif bahwa ya, dan ini disebutkan dalam kitab Syarbawi bahwa siapapun yang sengaja apa itu tidak puasa di siang hari bulan Ramadan maka wajib kafarat apapun sebabnya. Qala ba'du ashabina aujaba alaihi muddan, sebagian ashab Syafi'i, di sebagian mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak puasa satu hari selain kodok juga wajib bayar mud satu hari bayar, kalau ini tidak ada udzur. Wa jama'a min as-salaf wa ghairuhum awjabu al-kafaratul dhuman wa ata awjaba itqan fa badana Abu Bakar 20 sa'an. Ada juga Imam Atha mengatakan wajib memerdekakan budak atau membayar unta atau bayar sapi atau 20 sa'. 20 sa'. Keterangan dalam kitab Fathul Alam juz 4 shahifah 77. Ini di antara kalam Al-Habib Ibrahim bin Aqil, Ibrahim bin Umar bin Aqil, gurunya Sayyidi Hayy Umar bin Muhammad bin Zainul Hamid. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini adalah beberapa kadang-kadang istilahnya kalam. Kalam itu adalah ucapan seorang sholah, seorang alim yang pastinya manfaat. Ya, kadang-kadang ucapannya orang alim itu bermanfaat dan alhamdulillahnya dulu ulama-ulama dulu itu mencatat. Sehingga diungkapkan tamutul khabaya fi zawaya. Banyak kali ilmu-ilmu itu mati di ujung-ujung langgar, di ujung-ujung musala. Maksudnya apa? Ilmu itu disampaikan sama ulama tapi di situ lewat aja dah. Lewat aja tidak tersimpan. Maka adanya yang mencatat, adanya yang menyimpan itu adalah sebagai bentuk khidmah lil ilm. Sebagai khidmah kepada ilmu sehingga untuk bermanfaat kepada orang-orang yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim.